Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dian Pranata, tentunya di channel kesayangan kita, DPN Creative Channel. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi konten tentang tutorial. Tetap di tutorial, tetapi kasih Canva. Saya akan membuat tutorial bagaimana membuat banner atau misalnya ucapan selamat 17 Agustus kemerdekaan RI, atau mungkin banner lomba, atau mungkin banner berkaitan dengan 17 Agustus, lomba 17 Agustus, atau misalnya ucapan selamat HUT RI, atau misalnya juga misalnya banner-banner tentang produk di HUT RI, promo dan sebagainya. Nah, tentunya kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana memanfaatkan fitur-fitur dan juga template HUT RI yang ada di aplikasi Canva. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Baik, yang pertama teman-teman silakan buka terlebih dahulu canva.com. Bagi yang tidak berlangganan silakan join secara free, dan bagi yang berlangganan pro nanti saya tulis di bawah bagaimana cara berlangganan pro-nya. Baik, di sini saya berlangganan pro, bergabung dengan sebuah tim yang pro. Di sini ada RDM Team 88. Ini saya beli di marketplace Tokopedia atau Shopee sudah ada. Jadi kita beli di situ dan kita menjadi Canva Pro dalam masuk sebuah tim. Baik, langsung saja saya akan membuat tutorial 17 Agustus produk ucapan selamat atau misalnya tentang lomba, backstory, post dan sebagainya. Nah, dengan memanfaatkan fitur-fitur atau fasilitas yang ada di Canva, di template-nya ya. Nah, pertama teman-teman, di sini kita ketikkan, coba kita cari Agustus ya, kata Agustus. Kalau kita cari kata Agustus, maka akan muncul seperti ini. Wah, ini sudah ada meriahkan lomba 17 Agustus. Ada juga Indonesia Sahabat. Ada di sini ada untuk produk ya, ada diskon 50% 17 Agustus. Ada big sale seperti ini. Ada lagi 77 seperti ini, Rahayu Indonesia. Banyak sekali template-template yang bisa kita gunakan ya, seperti itu. Nah, di sini ada Rahayu Republik Indonesia. Ada juga Rahayu Republik Indonesia. Di sini 76, nanti kita tinggal ubah saja 77 seperti itu. Kita download di internet atau download yang ada di aplikasi Canva. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Nah, saya akan ambil pertama ini untuk meriahkan lomba ya, untuk Panjat Pinang hadiah utamanya. Terus selanjutnya saya ingin buat tentang ucapan 17 Agustus ya. Nah, ini bisa kita ambil, namun saya ambil yang ini saja, 17 Agustus. Selain kata kunci 17 Agustus atau Agustus, kita dicari di sini misalnya HUT. Nah, di sini ada HUT RI, ada Indonesian Film Festival, ada seperti ini. Ini tinggal kita ubah saja. Ini saya ambil ini ya. Nanti kan saya ubah. Selanjutnya, nah di sini ada misalnya foto ya. Ada template seperti ini juga bisa dipakai. Kalau sana kita ingin menempel foto kita seperti itu. Oke. Coba kita cari kata-kata yang lain lagi, misalnya 17. Ya, dapat lihat di sini, ketika kita masukkan kata kunci 17 Agustus atau Agustus atau HUT RI, semua akan muncul berkaitan dengan 17 Agustus ya, sudah ada kata kuncinya. Nah, kita ambil satu ini juga. Oke, di sini di tangan saya sudah ada beberapa template. Di sini meriahkan 17 Agustus 2022. Dimulai pukul ini, ya, kita bisa menambahkan misalnya kata-kata seperti apa. Misalnya kita menambahkan, saya ambil kata di sini. Misalnya saya terkait desa ya. Atau misalnya kita menambahkan meriahkan, ayo datang. Ayo warga Lubuk Sakti kita buat ayo warga Lubuk Sakti. Nah, seperti ini kita letakkan di sini. Atau kalau tidak masuk di sini bisa kita sesuaikan. Ini kita sesuaikan Lubuk Sakti. Kita ikuti
Lomba 17 Agustus. Nah, misalnya seperti ini. Lokasinya di mana? Kalau kurang bold, kita bisa kita bold ya, atau kita ubah warnanya. Ini saya mau ubah putih. Saya ubah warna putih. Dan di sini merahnya saja yang bold. Lomba tim khusus sampai pukul 10 misal. Lokasi di lapangan Banteng. Lomba 17 Agustus, lokasinya di mana? Lapangan Banteng. Hadiah utama, dua unit motor dan sebagainya. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan yang ada di sini. Teman-teman nantinya tinggal diedit saja apa kebutuhannya. Misalnya di sini persyaratannya, misalnya didaftarkan Anda di, nah, daftarkan Anda di mana? Misalnya melalui siapa? Misalnya Andi 08 12 90 90 890, ya seperti ini. Nah, di sini ada hadiah utama. Kalau seandainya hadiah utama di sini masih belum jelas, teman-teman bisa tambahkan lagi di sini. Opsi di sini persyaratan. Nah, misalnya teman-teman mau menambahkan persyaratan ya. Persyaratan. Nah, di sini persyaratan. Persyaratannya apa? Misalnya bisa di poin, bisa pakai poin. Satu tim, tiga orang. Memanjat. Waktu memanjat misalnya terlalu disikin, misalnya saja sih 5 menit. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini sudah oke. Teman-teman tinggal saya tinggal atur saja teman-teman posisinya di atas di bawah. Nah, seperti ini. Ini meriahkannya seperti itu. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin lebih jelas nama desanya, misalnya bisa di atas seperti ini. Intinya bisa kita sesuaikan ya, sesuai kebutuhan. Ini kita ambil. Kita ambil, sorry, ketinggalan. Lomba 17 Agustus, ayo warga Lubuk Sakti meriahkanlah. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk banner yang pertama. Selanjutnya, jika kita ingin membuat ucapan, misalnya di sini selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di sini teman-teman, kalau seandainya teman-teman memakai nama instansi ya, ingin membuat nama instansi. Nah, di sini misalnya PT Anugerah Jaya Awadi. Bisa pakai seperti ini. Ini kalau seandainya kita simpel saja ya, karena sudah ada ucapan di bawahnya. Kalau seandainya punya logo nanti disesuaikan aja, misalnya sebelah kiri. Nah, di sini kalau seandainya PT Jaya Awadi. Nah, kalau seandainya kita ingin membuat seperti ini, kalau seandainya sini ada logo 76 nih, kita cari saja logo 77. Oke, nah sini saya tadi mencari 77. Nah, di sini ada. Bisa kita pilih 77-nya mau seperti apa. Kita palsukan seperti ini. Nah, 77 seperti ini. Kalau seandainya kan di sini warnanya putih merah ya. Kita mau putih semua bisa. Tinggal ketik saja putih. Nah, seperti ini. 7, di sini kita ubah tahun 2022. Sorry, 2022. Nah, seperti ini. Ini kita sesuaikan saja ya, karena sudah ada logo Indonesia, ada tangan, ada angka seperti ini. Tinggal kita sesuaikan saja. Nah, ini kalau saatnya kita bermacam-macam lomba. Lomba rakyat. Pesta rakyat. Pesta rakyat 17 Agustus, kita coba kita besarkan, kita kecilkan ini, kita tarik ke tengah. Pesta rakyat.
Kalau seandainya terlalu besar, kita boleh kita kecilkan. Oke, setara ya. Setelah pesaraya seperti ini, nah kita sesuaikan di sini. Ikuti lomba lomba berikut. Atau ikuti lomba-lomba saja ya. Sudah paham lah ya. Misalnya di sini kita jelaskan. Ini sih kalau saya menurut saya terlalu kecil. Ini saya buang saja. Panjat pinang, tarik tambang, joget balon, misalnya bagi ya, kelereng, apalagi ya, koin gandum, futsal sarung, lari karung, nah seperti ini, terus mungkin daftarkan diri Anda ya. Pendaftaran di kantor Karang Taruna Lugu Sakti. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman sudah buat seperti ini, itu artinya sudah cukup. Menurut saya informatif ya, simple. Kalau sudah seperti ini, teman-teman sudah membuat dengan simpel ya. Maksud saya dengan simpel di sini, teman-teman sudah membuat sebuah tampilan atau banner atau pamflet untuk lomba atau ucapan 17 Agustus. Ini menurut saya sudah simpel ya, kalau seandainya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal di sini ada share, di share di sini download. Lalu teman-teman di sini sesuaikan mau format JPEG atau PNG. Nanti apabila kita pilih JPEG lalu download, maka dia akan terdownloadkan dan langsung bisa kita gunakan seperti itu. Nah, di sini ada resize kalau seandainya kita mau ukurannya seperti apa, Instagram post dan sebagainya. Nah, itu semua teman-teman bisa gunakan kalau seandainya ingin membuat ucapan atau membuat banner untuk lomba di 17 Agustus. Nah, itu dari tiga ini semua bisa digunakan. Kalau seandainya kita tulis seperti ini 17 Agustus ya. Kalau seandainya kita tulis RI juga sama. Kod RI dia, kod RI 77. Seperti ini, ada seperti ini semua bisa kita gunakan. Dan tentunya seluruh yang di sini, seluruh fitur-fitur atau elemen yang ada di sini bisa kita gunakan untuk membuat banner sebenarnya ini. Karena semuanya kita menggunakan template yang ada di aplikasi Canva. Oke, teman-teman semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi tentang tutorial Canva ini untuk memperingati hari 17 Agustus tadi yang saya buat kali ini bermanfaat, dan semoga ini bisa membantu teman-teman dalam membuat banner. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, DPN Creative Channel, untuk menambah semangat saya dalam membuat konten-konten selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.